Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa sih tanda kalau cewek itu suka sama kamu tapi dia gengsi. Atau istilahnya cewek ini suka sama kamu tapi dia malu-malu kucing. Dan gue bikin konten ini berdasarkan pengalaman gue pribadi atau kisah yang nyata. So, sepengalaman gue ketika cewek ini suka sama gue dan dia itu malu atau gengsi untuk ngomong adalah yang pertama, biasanya cewek ini sering banget kepo sosial media kamu. Nah, kepo sosial media kamu ini biasanya cewek ini sering lihat status kamu, sering nge-like postingan kamu, sering komen juga dengan postingan kamu. Dan itu sifatnya intens ya. Sifatnya tuh bener-bener ketika kamu update status, dia itu yang pertama. Kadang-kadang pertama kali lihat, ketika kamu nge-post, dia tiba-tiba selalu nge-like, selalu komen gitu. Bahkan ketika di Instagram itu kan ada tuh, kita bisa mengaktifkan notifikasi sama postingan tertentu. Nah, biasanya cewek yang suka sama kamu itu akan mengaktifkan notifikasi tersebut. Sehingga apapun yang kamu post di sosial media, dia pasti langsung tahu. Nah, itu adalah tanda yang nyata dan real yang bisa kita lihat di dunia nyata. Nah, tanda yang kedua adalah kalau cewek itu suka sama kamu tapi dia malu-malu kucing, biasanya cewek ini sering nanya tentang kamu lewat temen kamu. Dan gue sih sering juga mendapatkan kabar seperti itu ya. Kayak misalkan temen gue tuh tiba-tiba datang terus bilang, eh si dia tuh sering nanya tentang lo gitu, kayaknya dia suka sama lo. Dan hal ini adalah hal yang umum dan wajar banget. Ketika cewek itu gengsi sama kamu, dia malu gitu untuk mengungkapkannya, biasanya dia akan nanya tentang kamu lewat temen kamu. Dan hal ini pun sering banget kan kalian alami juga mungkin waktu sekolah atau waktu kuliah. Nah, bagi kamu yang sering mengalami hal ini, kalian bisa tulis di kolom komentar, ceritakan pengalaman kamu. Dan yang ketiga adalah sering banget cewek tiba-tiba menawarkan bantuan atau nolongin kamu. Pernah gak sih ketika mungkin kalian lagi ngerjain tugas dan kalian tuh ngerasa kesusahan, tiba-tiba ada cewek yang nawarin bantuan, tiba-tiba ada cewek yang nawarin kunci jawaban. Kalian pasti pernah mendapatkan hal seperti ini kan? Gue yakin pernah. Apalagi ketika gue kuliah dulu, gue sering banget tiba-tiba tuh ada cewek yang nawarin bantuan, tiba-tiba ngasih jawaban, tugas-tugas gitu. Padahal gue gak minta tolong gitu. Dan ternyata gue cari tahu, ternyata cewek ini suka sama gue. Biasanya cewek-cewek yang malu-malu kucing itu tiba-tiba aja dia tuh menawarkan bantuan dan nolongin kamu. Dan banyak cowok juga mengalami hal yang serupa. Dan yang terakhir adalah ketika cewek ini benar-benar suka sama kamu, dan tanda yang terakhir adalah suatu saat dia akan ngechat dan telepon kamu. Karena gini bro, cewek itu meskipun dia kuat menahan perasaan, tapi ketika dia benar-benar suka sama kamu, mau tidak mau cewek tersebut suatu saat pasti akan ngechat dan telepon kamu, dan itu pasti. Meskipun dia malu, meskipun dia gengsi, tapi gue yakin setiap orang itu pasti pengen mengeluarkan emosinya, apalagi perasaan cinta. Dan suatu saat cewek ini akan tiba-tiba ngechat dan telepon kamu. Bagi kamu yang pernah mengalami hal serupa, kalian bisa tulis di kolom komentar. Gue akan rekap sekali lagi, ada 4 tanda kalau cewek itu suka sama kamu, tapi dia malu dan gengsi. Pertama, dia sering kepo sosmed kamu. Yang kedua, dia sering nanya tentang kamu lewat temen kamu. Yang ketiga, dia sering menawarkan bantuan padahal gak kita minta. Dan yang terakhir adalah tiba-tiba dia ngechat dan telepon kamu. Semoga bermanfaat, salam sukses dan semangat bro.